balik lagi di vlognya Bang Widi ya. Kali ini malam tahun baru dan kita memutuskan untuk makan KFC seperti yang bisa kalian lihat. Dan ya, daripada tip-tip trompet kan, nah, mendingan kita resolusi tahun baru ini kita makan KFC. Ya, siap, sedap. Mau tahu gimana asiknya? Kita lihat aja. Hai, kalian tahu kita lagi di mana sekarang? Kita sekarang lagi di kantin Usman. Kantin Usman udah bagus ya, lihat. Jadi kita sekarang memesan KFC karena sekarang lagi malam tahun baru. Jadi kita resolusi tahun baru itu makan KFC. Mau tahu gimana keseruannya? Nantikan. Cik, berapa tahun? Udah kayak udah habis. Jadi kalau misalnya injak ke dalam belakang, dia gampang macet buat balik lagi. Mana gini? Di atas. Wait. Hah? Jom. Starting game lagi. Gue ingin tempat nih, tinggal yang terlambat ya. Lan, bapak mulan. Lu jatuh. Makan, Ren. Gak ada lagi. Gila, orangnya rusuh-rusuh. Rusuh. Duluan Pak, kayaknya Rika udah gak bisa tahan nih. Kelaperan. Pak, gue kelaperan. Ya Allah, anak ini. Dia mau ngambil punya aku gak? Duyan apa? Apa? Itu? Itu suka ayam ya? Salah. Oh, tak kira tak suka ayam. Kau makan ya? Iya yeah. Mamam, jem, mamam. Kemarin ngakuinnya mau ngapain coba ya, apa udah balik lagi ke Chelsea kan? Biru nguasain Premier League pak. Merah is Premier League is blue. Ya, Premier League is blue. Yo. Merah is ya itulah. Gak ada ngomong apa-apa, tiba-tiba nomor 1, nomor 2 biru, nomor 3 merah. Saya turun lagi dari klub lain. Cinta damai. Lagi pola. Kayaknya daripada ini kan ya, udah kenyang. Bentar baik. Nah, tadi enak baik. Enak. Apalagi ya KFC yang subsidi. Itu dong. Itu 13 poin. Ya, benar dia aja itu. Apa macam 1000. Benar ada Pak MMT sekarang. Masa kayak Chelsea.
Kemarin lu ini baru sekarang musim. Ini si aku kamu sama si Yoga gitu. Kenapa lu ngapain? Iya. Ntar lu mau beli siapa? Ini Pak, adanya Adam. Jam. String, apa? Striker Dinamo, Direko, sama ini. Stringnya tau dia apa? Doraemon. Selendir. Kena selendir. Belum ikutin menang baca. Macam itu. Disleding. Kenapa tuh? Hah? Menang baca. Enggak, Doraemon kenapa? Berarti nonton di situ. Tahu nanti tuh. Ya salah nonton ini salah. Gue part 2. Iya, kayak ala-ala YouTuber ya. Iya, gitu ya. Nah, kan termalam nih ini, apa? Tahun baruan 2018. Jadi kira-kira apa aja yang terjadi di tahun 2017? Yang pertama-tama Kiren menjadi presiden kota. Yang kedua, lengkuas satu gua. Ke Bromo. Oh ya, kita ke Bromo. Jadi kapan kita jalan-jalan ke Aceh? Insya Allah itulah. Tunggu konfirmasinya Rizal. Nah. Tinggal nunggu undangannya aja. Kalau udah keluar undangannya langsung. Pencapaian Real Madrid di 2017. Wih, banyak sekali. Sebutin kakak tweet. Banyak pak. Salah satu pencapaiannya El Clasico kalah. Dua kali menang dua kali, seri. Tapi kita menang La Liga, di Bencana. Ada rekor. Walaupun pecinta Barcelona, pecinta Real Madrid, El Clasico, tapi kita tetap damai. MU juga damai. Walaupun peringkat berapa di Premier League? Peringkat berapa? Ya, MU memang baik hati. Suka berbagi. Bagi poin ya? Bagi poin. Kalau dari Italia cuma kabar ya? Italia. Italia. Oh, yang baru kalah. Ada yang baru kalah. Kalau lawan Milan. Kalau kita kalah sama Milan. Kalah. Yang pas aplikasi kok juga kalah, Ren. Yang buat Italia. Ya. Ya, dari Coppa Italia. Tapi sebenarnya kamu menang. Kalah lah. Kalau kalah diem aja ya. Pesan dari tadi diem. Iya makanya. Kamu lama dibahas kak. No comment. Dan itu dia udah gak menawan di tempat kak. Iya bener. Udah masuk aja. Yang aku cari kayak juga banget sama Mas Kita sama Yudi itu. Itu Mas Chelsea itu masih baik mas, bolongnya kecil dulu. Mana ada? Ya, Widi. Mas bolong kecil mas ya. Bukan, bolongnya bukan Madrid ya. Atau kan, ini Barca juga. Ini kalau Madrid kalah gitu, kan Barca cuma bisa kan aja. Aja habis bisa aja. Kalau Barca pun ada yang beli. Oh, beli dari Barca pun ada. Chelsea dulu. Chelsea. Jangan Chelsea kan. Kalau beli Chelsea itu cuma kemarin kalah sama yang Sama moyak dulu. Oh iya, alhamdulillah. Yang